Oke, halo teman-teman, balik lagi di Lesi Meno Channel. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Seperti di judul, kali ini Tong akan lihat video-video lucu yang ada di Instagram. Ini saya cari di hashtag Papua Lucu dan Tong akan lihat kira-kira ada berapa video yang lucu dan ya, saya harap bisa menghibur teman-teman dong semua. Dan untuk teman-teman yang sedang cari beat atau mau buat lagu tapi tidak punya dia punya beat, sudah punya lagu terus mau di mixing, teman-teman bisa lihat di link di deskripsi. Teman-teman bisa langsung hubungi link yang ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa tanya langsung di situ. Oke, sudah kalau begitu langsung saja Tong lihat video-videonya seperti apa. Kediri, kehadiranmu di hatiku membuat rindu. Kau yang bikin Malang, masih sayang? Apa Kediri, kehadiranmu di hati ini buat rindu? Enak. Tapi mama larang. Siap. Bom. Malang, masih sayang tapi mama larang. Bagaimana? Oke, jadi masih sayang tapi mama larang artinya gue masih sayang sama lu tapi nyokap lu gak bolehin. Lanjut ya. Blitar, bila ingat tambah rindu. Enak. Jogja, yaudah orang gue jaga. Apa Jogja, jodoh orang gue jaga. Madiun, mama Belanda, onggo sih. Bagaimana? Ada Jogja. NTT nyong terlalu tampan. Aduh, tuers. Aduh, saya minta maaf teman-teman. Saya ini paling susah tahan tertawa jadi. Ulang ya. Kehadiranmu di hatiku membuat rindu. Nah. Malang, masih sayang tapi mama larang. Siap. Bagaimana? Blitar, bila ingat tambah rindu. Kembali. Jogja, yaudah orang gue jaga. Madiun, mama Belanda, onggo sih. Bagaimana? NTT nyong terlalu tampan. itu yang terakhir itu yang paling datar sekali. NTT apa nyong apakah nyong timur paling tampan kah apa? Itu paling datar sekali, astaga. Oke, pembukaan saya harus ketawa begini nih. Lanjut ya. Ini laki-laki nih. Laki-laki. Laki. Hai, Ber. Hai. Ngapain lu? Lagi sisir rambut ini. Oh. Gue bete nih. Biasa saja. Mana-mana. Bosan banget gue di rumah. Ah, sungguh mati. Saya juga bete. Ketemu gue boleh. Terakhir party. Kita kemana ya? Gue sampai lupa. Itu acara di Pantai Ungkapan itu. Oh iya, benar. Pantai Ungkapan? Gila, gue jogetan bareng. Seru-seruan bareng. Aster kapan? Itu lagi Demi, kapan lagi? Menurut lo sampai kapan ya ini karantina ini kelar? Oh, kalau itu nanti bilang berhenti, mau dia berhenti. Nanti kelar. ini nanti kalau Tuan Tanah bilang berhenti, baru dia berhenti. lah guys, lanjut. Karantina, kita mau keluar kemana? Ke rumah sakit, cekup penyakit dulu toh. Ah, gak mau ke situ. Gue mau yang ke tempat yang dingin-dingin gitu. Tuan Tan. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini. Dari dasar rap ini lebih kasar. Dari timur kasih rame macam pasar. Kau mau tersinggung, bingung, canggung. Kele. Karena cara para marah. Dan memang tuh orang taras sama. Bunuh kata-kata jangan sampai salah mata. Kalau masih patah-patah tak bisa dapat orang punya rima lebih garang. Dan singgung robeku punya telinga tak rapusin. Dan ku bicara-cara bagus tipe ganti pola. Coba ngacik tambah bola pacar kau bukan idola. Masih lambat juga kalau tak bisa kasih kalah. Ini Papua meluka kasih kalah dalam muka. Bah. Cari dasar rap ini lebih kasar. Dari timur kasih rame macam pasar. Kau mau tersinggung, bingung, canggung. Karena ini yang terus kau tampung. Memang korang taruh sama. Bunuh kata-kata jangan sampai selamat. Kalau masih patah-patah tak bisa dapat orang punya rima lebih garang. Dari singa robek punya telinga tak rapuh. Ini kau pusing cara baku tipu ganti pola. Coba antik tambah bola pasti kau bukan idola. Masih lambat juga lola tak bisa kasih kalah. Ini pokok mulut kekaskan dalam muka. Pele. Andalan. Andalan itu dong. Kamu mulut tidak capek kak adik-adik sungguh mati. Tapi keren. Lanjut ya.
Ini apa nih? Gerobak, gerobak apa nih? Oke. Okay. Kok kenapa? Ini kenapa? Paci ini ulang. Dia udah kasih seneng-seneng, dia berdiri sendiri. Oke, oke. Andalan sekali itu cara-cara sederhana. Apa itu cara-cara sederhana kita tuh teman-teman? Karena memang bahagia itu orang yang cipta sendiri toh. Oke, andalan. Lanjut ya. Halo. Oh. Paci dia lap tikus. Dia ada kejar tikus. Lanjut. Jadi dia tikus bisa apa? Paci di subawa dengan apa tuh, dengan sapu, baru dia tikus lari lewat apa? Lewat selokan tuh. Dia masih sempat angkat dia punya besi yang penghalang tuh. Ulang ya, ulang. Halo. Ada nih. Nah, dia lincah sampai. Ada tuh. Andalan. Oke, bolehlah. Cobain ya. Buaya. Cewek-cewek nih, dong selalu bilang laki-laki itu buaya. Oke, okay. Cewek-cewek nih dong selalu bilang laki-laki itu buaya. Oke. Okay. Yo. Bareng buaya traneng betina jadi. Bareng buaya traneng betina jadi. Ah. Barang buaya tidak ada yang betina jadi betul juga sih. Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Lanjut. Ini suara bagus kan. Dia mau penghayatan tuh. Dia penghayatan kaget. Keren. Lagi. Merah di genggam. Pilih ini lagu anak-anak 90 ke bawah, saya yang tahu nih kapan. Siapa yang masih tahu lagi nih? Coba komen di bawah kamu tahu ya. Enak bapak tua. Oke, lanjut. Ini Nona Timur satu nih, kentara sekali. Kita kalau dari Timur nih kita sudah tahu. Oh ini Flores, ini. Tong bisa bedakan begitu. Tong sudah mengerti, tong sudah tahu dia punya selak-selak orang bilang. Oke, lanjut lagi ya. Nona Timur nih. Hukuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan lingkungan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Pelan tanta. Aduh. Dia ada buat, kayaknya dia ada buat dia punya tugas atau apa baru. Pergi. Masuk buat apa? Pergi. Timur mati betul nih sungguh. Aduh. Hukuman penyakit ulang, bagi ya? Diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan lingkungan merupakan kemampuan seseorang itu ada, untuk ada bayangan di belakang itu dia panik kan. Untuk menciptakan lingkungan yang sepuh. Kandang kebun binatang langsung keluar bapak. Aduh kasihan. Oke, lanjut. Mana lagi? Ini. Oke, fan saya punya permainan. Misalnya di sini ada tali toh. Oke. Terus di sini ada tali, toh. Coba pegang tali yang sebelah sini. Kalau kau tarik nanti akan tersambung. Coba tarik. Ada tali.
Dia mau ikut saja. Ulang ya, ulang. Terus di sini ada tali. Coba pegang kalian sebelah sini. Kalau kau tarik nanti akan tersambung. Coba tarik. Testa bunyi kah tidak tuh Ale. Kreatif, kreatif. Kok perbedaan bagus kali. Oke, lanjut ya. Aduh. Aduh, aduh, saya minta maaf sekali teman-teman. Saya tidak bisa tansap ketawa jadi. Sungguh. Ah, tidak tiba kamera ini barusan. Aduh, tuan, dia pun bunyi tuh. Pluk. Ulang ya, satu kali lagi. Aduh, tuh, Risa rusak. Nah, aduh, sabar, cupin dulu. Saya tarik nafas dulu. Aduh. Oke, lanjut teman-teman. Ini apa ini? Sakit sih, tapi siapa mau help? Aku sangat benci Tuhan. Baru mungkin diikut sadari. Ayo sih, yo, dia baru putus nih, kasihan. Semua ini yang ku cinta. Hai nak mo. Ternyata jauhnya orang. Ayo sih, yo, sayang. Aduh. Oke, ulang ya. Kasihan sekali penghayatan. Aku sangat mencintai. Aku sangat mencintai. Sayanglah. Baru kini ku sadari. Sudah, kasihan. Dia kenapa menangis baru dia harus direkam begitu. Kenapa dia menangis baru direkam? Kenapa kok tidak menangis sendiri saja, tidak usah pakai rekam, astaga. Aduh, dunia zaman sekarang tuh begitu. Semuanya harus diupload di media sosial, toh. Ay, susah. Lanjut ya. Mungkin ini video yang terakhir. Oh iya. Iya betul sekali. Kamu pernah kayak begitu kan tidak teman-teman? Jadi ketika kamu jalan, kita jalan baru ketemu dengan orang depan, tuh langsung kayak bingung. Tong ke kiri di ke kiri, tong ke kanan di ke kanan. Jadi serba salah begitu. Kreatif, kreatif, lanjut. Andal. Tidak sampai malam juga tuh, astaga. Ini tetangga akan marah saya. Tetangga akan ketuk sampai pintu kamar nih. Saya teriak-teriak. Tidak sampai malam juga tuh. Masa sampai malam kamu baku bingung begitu. Tapi kreatif. Andal. Aduh. Andalan sekali. Itu nyata teman-teman. Itu nyata sekali di dunia ini teman-teman. Ketika baku ketemu dan orang, baku papasan dan orang, pas tong langkah ke kiri dia ikut ke kiri, pas tong ke kanan dia juga ke kanan. Jadi tidak tahu siapa yang. Aduh, itu real life sekali. Itu kehidupan nyata sekali. Tong lihat satu kali lagi. Aduh, andalan sekali. Yang serasa lucu tuh sampai tengah malam baru ada bunyi-bunyi jangkrik. Keren, kreatif. Aduh. Aduh, Sirbeo. Terbaik. Ini sampai ganas terakhir rilap laki-laki. Aduh, tuh ere, saya perut sakit. Oh, dari pertama video sampai akhirnya saya tinggal ketawa terus. Kayaknya tidak ada satu video yang saya bisa tancap ketawa kapo. Aduh. Oke, sudah teman-teman. Di video kali ini yang
paling buat yang paling buat saya tertawa tuh yang video yang terakhir tuh. Video yang terakhir itu betul-betul kenyataan, itu betul-betul nyata sekali. Ketika tong jalan baru tong baku ketemu dan orang baru tong mau ke kiri dia ke kiri, tong ke kanan dia ke kanan. Itu kreatif sekali. Dan oke sudah teman-teman, kira-kira begitu saja video kali ini. Dan kalau teman-teman punya video lucu atau video apapun itu yang mau saya reaksi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman bisa tandai saya di Instagram, saya punya Instagram, saya taruh di link di deskripsi di bawah. Oke, dan sekian video kali ini. Saya Yosef Palabiran pamit. Hanomotok naik. Hormat. Dah.